Acara pembukaan bazar buku Big Bad Wolf yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi adalah upaya dalam mendukung meningkatkan minat baca serta menyediakan akses untuk memperoleh buku bacaan yang berkualitas bagi semua kalangan masyarakat. Bazar buku Big Bad Wolf yang pertama kalinya diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009 ini kini hadir dengan misi menggalakkan budaya membaca sejak dini. Dengan hadirnya bazar Big Bad Wolf ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai buku. Hadirnya bazar buku Big Bad Wolf disambut dengan antusias oleh gubernur, sebab selain dapat mendongkrak minat pembaca, bazar ini juga memberikan diskon dari 60% hingga 80% untuk semua buku-buku internasional. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan Dan Lanut Suwondo, Kolonel Penerbang Meka Yudanto, yang mengatakan ini merupakan dukungan penuh baginya. Tak hanya bagi masyarakat umum, namun minat baca juga tak terbatas bagi para prajurit TNI, terutama Angkatan Udara. Untuk Lanut Suwondo ini kita punya fasilitas. Jadi di sini tidak ada bangunan bandara yang digunakan oleh Bandara Polonia. Ini ternyata dari hasil kita berkoordinasi dengan penyelenggara, bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk kegiatan pameran buku Big Bad Wolf ini. Yang kebetulan saya juga di sini baru satu minggu menjabat, saya melihat ini ada potensi yang sangat bagus untuk menarik minat baca daripada masyarakat Sumatera Utara, dan ini juga suatu peluang bagi adik-adik untuk mendapatkan buku-buku murah. Jadi saya ini suatu peluang sangat bagus untuk generasi muda di Sumatera Utara. Himbauannya, Komandan, untuk generasi muda untuk mensukseskan ini kira-kira? Ya, seperti sampai kali Bapak Gubernur tadi, ini adalah ajang kesempatan untuk mendapatkan buku-buku murah selama 10 hari. Mari adik-adik dari Kota Medan atau Sumatera Utara untuk datang ke sini, mendapatkan buku-buku yang diinginkan dengan harga yang terjangkau. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat langka. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.